teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Mama Fatih. Oke teman-teman, langsung aja ya. Di sini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat tanaman melon saya. Dan saya akan membagikan cara menanam melon di pekarangan rumah. Jadi kalau teman-teman senang makan buah, dan buah itu ada bijinya, kayak seperti melon ini, saya beli tinggal sepotong ya. Nah, kita ambil si bijinya itu, daripada beli kan gitu kan bibitnya, mending kita beli buahnya, terus kita ambil bijinya. Nah, setelah itu bisa kita cuci dulu dan bisa langsung kita jemur. Ini gampang banget sih sebenarnya nanemnya, cuman jadi enggaknya tuh ya, berbuah enggaknya tergantung rezeki kita gimana ya. Jadi saya juga banyak banget yang udah jadi gitu ya tanamannya, tanaman melonnya. Tapi yang berbuah tuh paling cuman beberapa pohonnya aja, nggak semuanya gitu. Mungkin karena saya juga masih belajar ya, nggak kayak petani-petani melon yang udah sukses. Ini iseng-iseng aja sih tadinya ya kan, tapi alhamdulillah ini ada 3 pohon melon yang sudah ada berbuah. Dan selebihnya itu buahnya itu ada yang busuk, ada yang ya begitu, kadang ada yang dimakan kambing lah. Tapi kita tetap semangat ya. Nah, di sini ini tanaman melon saya yang banyak kan yang sudah jadi. Ini tuh cuma dari bijinya aja. Tapi jangan lupa disiram ya perawatannya. Nah, di sini juga saya punya pohon naga. Ini tanaman melon saya yang di samping rumah. Bunganya banyak banget, tapi kita tuh yang jadi tuh paling satu, itu udah 1-2 lah, udah bagus banget katanya ya. Saya juga belajar dari YouTube sih sebenarnya. Nanti kita ambil, kita seleksi buah yang bagus yang bisa dijadikan buah. Nah, ini setelah bijinya kita pisahkan dari buahnya, buahnya boleh dimakan ya, karena di sini anak-anak saya seneng banget sama buah melon. Bukan buah melon aja sih, buah yang lain juga. Nanti kita jemur, udah kering baru kita tanam. Nah, nanti setelah nanam buah-buahan, mudah-mudahan saya bisa punya kebun kecil-kecilan ya di rumah, kayak seperti sayuran gitu kan. Soalnya lumayan ketika kita punya sayuran di rumah, bisa menghemat uang belanja. Nah, ini dimakan dulu ya buah melonnya sama anak-anak, karena anak-anak senang banget. Saya ini beli buah melon yang besar, semudah-mudahan nanti bibitnya juga kan jadi buahnya yang besar. Teman-teman di sini ada nggak nih yang suka berkebun atau hobi berkebun? Yuk kita mulai menanam sayuran atau buah-buahan di pekarangan rumah, biar lebih segar lagi ya dan sejuk rumah kita. Dan teman-teman kalau ada yang nggak punya lahan, bisa di polybag atau di pot ya nanemnya. Karena berkebun itu sangat menyenangkan, apalagi pas panennya, seneng banget deh. Lanjut, ini bijinya sudah kita pisahkan ya, terus kita jemur ya. Nah, sebelahnya itu sudah yang kering ya, jadi bisa langsung ditanam. Karena saya makan, anak-anak tuh makan cuman sebelah kemarin. Nah, bijinya ini sudah yang sudah kering, kita bisa langsung tanam. Kayak gini ya bun, gampang banget. Cuman kita dikubur aja gitu di tanah. Udah kita tutup tipis-tipis,
ini gak lama kok, paling 3 hari itu udah jadi kecambahnya, udah jadi. Udah deh, selesai. Setelah ini jangan lupa disiram ya. Disiramnya pagi sama sore. Nah, ini alhamdulillah tanaman melon saya yang sudah berbuah. Dan ini calon-calon buahnya juga ya. Ya, dan yang lainnya sudah saya seleksi tanaman melon yang tidak bisa berbuah. Karena buahnya tuh pada jatuh kayak gini. Mungkin ada yang tahu ya, bunda-bunda. Atau teman-teman di sini ada yang tahu nih, kenapa ya melon-melonnya pada kuning-kuning kayak gini? Apa kurang nutrisinya? Boleh berbagi ilmunya ya teman-teman, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.